Anda menyaksikan News Update pemirsa. Pemerintah Kabupaten Sragen Jawa Tengah memutuskan mulai menerapkan tatanan normal baru pada 10 Juni 2020. Pemkab mulai melaksanakan rapid test massal untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain di pasar dan fasilitas umum, rapid test juga dilakukan di setiap desa pada 20 kecamatan di Kabupaten Sragen. Setiap satu kecamatan diambil 250 sampel secara acak. Setiap warga diambil sampel darahnya untuk diperiksa apakah reaktif COVID-19 atau tidak. Jika reaktif, warga akan langsung diperiksa intensif di rumah sakit rujukan COVID-19. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengungkapkan tatanan normal baru akan diterapkan karena kasus corona berhasil ditekan. Selain itu, tatanan normal baru di sektor pariwisata dan pendidikan juga masih terus dikaji. Itu 50 orang. Jadi memang dari awal kita pemberitahuan dari kecamatan itu untuk 3 desa, Jambean, Sukarjo, dan Sambi, terletak di desa Sambi. Untuk Jambean sendiri 20 orang, untuk Sukarjo 19 orang, dan untuk Sambi 50 orang. Kami akan melakukan pengecekan, melakukan rapid test untuk warga Sragen yang tersebar di 20 kecamatan. Khusus hari ini di Kecamatan Sambi. Siapa saja yang dilakukan rapid test adalah komponen masyarakat yang ada di dalamnya. Yang penting ya, satu adalah relawan COVID-19. Yang kedua, pelaku perjalanan. Yang ketiga, ibu hamil yang sudah kontak erat dengan para pelaku perjalanan atau yang sudah kontak erat lah yang sudah beres.